Masih ingat Laura Ingalls di Little House on the Prairie? Aktris Melissa Gilbert berhasil memainkan peran sebagai anak perempuan tomboy yang manis dan cerilis, dalam film televisi era 1970-an itu. Lewat drama tersebut dia menginspirasi jutaan anak desa di seluruh dunia tentang bagaimana tumbuh menjadi remaja independen, tanpa kehilangan jati diri. Dan seperti karakter yang diperankannya itu, Melissa juga sedikit pemberontak. Dan sekarang sebagai wanita dewasa saat ini, dia melukiskan perjalanan hidupnya yang cukup berliku dalam 7 buah tato di tubuhnya. Saya rasa saya selalu menjadi diri sendiri. Bahkan ketika saya memainkan Laura, itu bukanlah saya, itu hanya saya dalam pakaian tertentu. Jadi di luar itu, saya selalulah orang yang sama, sedikit liar, sedikit pemberontak, sangat analitikal, sangat emosional, dan pada dasarnya seorang yang bahagia, katanya kepada Access Hollywood pada tahun 2012 beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang di tahun 2021, sudah berapa ya umurnya? Pada saat itu aktris berusia 47 tahun, yang tengah ikut acara Dancing with the Star itu, lalu bercerita tentang makna tato. Saya punya tato berupa inisial ayah saya di salah satu lengan saya, katanya, menyinggung almarhum ayahnya, aktor Paul Gilbert, yang meninggal pada 1975. Di tempat lainnya, tepatnya di pergelangan tangannya, dia menorehkan tato yang menjadi moto keluarganya, Love, Trust, Hope, dan Believe. Dia lalu bercerita bahwa moto itu juga terkait dengan perjalanan hidupnya, ketika dia kehilangan ayah yang sangat dicintainya, juga kesulitan dalam rumah tangganya. Tahun lalu perkawinannya selama 16 tahun dengan aktor Bruce Boxleitner kandas. Melissa mengaku ada beberapa lagi tato yang lain. Saya menyukainya. Tak ada tato asal-asalan di tubuh saya. Awal pekan ini dia berdansa dengan mitranya Max dalam kompetisi Dancing with the Star, salah satu program televisi populer di Amerika Serikat. Melissa Gilbert lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1964 di Los Angeles, California, Amerika Serikat sebagai Melissa Ellen Gilbert. Dia adalah seorang aktris dan produser yang dikenal dengan serial TVRI, Little House on the Prairie 1974. Dia telah menikah dengan Timothy Busfield sejak tanggal 24 April tahun 2013. Dia juga sebelumnya telah menikah dengan Bruce Boxleitner dan Bob Ringman.